Segelas Info hadir kembali pemirsa di pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika. Pemirsa, dalam rangka menyambut HUT Kota Parepare ke-63, komunitas Gemilang Pepabri menggelar aksi donor darah pada Rabu 8 Maret 2023. Aksi peduli kemanusiaan ini dilaksanakan dengan menggandeng sejumlah SKPD di Kota Parepare. Komunitas Gemilang Pepabri hadir sebagai penyelenggara donor darah dan menggandeng Palang Merah Indonesia untuk membantu mencukupi kebutuhan darah untuk masyarakat yang membutuhkan nantinya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komunitas Gemilang Pepabri Sinapati. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini stok darah sangat dibutuhkan oleh kantor penyedia transfusi darah. Sehingga dengan aksi ini diharapkan dapat menyelamatkan banyak masyarakat yang membutuhkan darah nantinya. Sebenarnya ini dari komunitas kami, namanya Gemilang Pepabri. Itu kan personilnya, anggota-anggotanya di sini kan, itu mantan-mantan alumni dari SMA Pepabri. Nah, ini orientasinya itu melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, sosial, dan salah satunya ini adalah donor darah. Kami mengambil kegiatan ini karena kami merasa bahwa banyak orang yang membutuhkan sekarang ini. Sementara dari kantor transfusi darah sendiri itu selalu kekurangan karena dia harus melayani saja tanpa orang. Jadi dari sinilah sebenarnya kami merasa bahwa perlu membantu memfasilitasi kantor transfusi darah agar masyarakat-masyarakat yang membutuhkan darah itu bisa terpenuhi. Dan kami meyakini bahwa bantuan setetes darah itu sangat menguntungkan, sangat menyelamatkan bagi masyarakat kita. Nah, momentum hari ini juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Parepare. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info untuk saat ini. Kami masih akan kembali di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Dewi Sartika pamit undur diri. Sampai jumpa.